Kalau aku turun Selangor, mesti aku akan beli spicy shock ni. Cuma tu lah, family mat tak ada kat Kedah. Kurang jap tu. Penang boleh pula kok. Sebab tu lah kalau aku duduk kat Kedah ni, aku akan buat sendiri. So macam ni, hampa kena goreng beef slice ataupun chicken slice. Tengoklah mana-mana yang pun jumpa. Next, hampa ambil nasi suam tapi bukan nasi panahan, segi susah nak bentuk. Kita akan pakai sos samyang ni, 2 kali pedas. Tapi kalau hampa naik original yang kelih hitam tu, boleh. Bergantung lah hampa suka yang mana. Dia memang pedas saja. Kalau hampa nak tambah garam ke gula ke boleh juga. Tapi aku tak mau tambah apa dah. Ni dah memang cukup perfect dah. Yang hampa nampak merah-merah atas nasi tu sos samyang tu lah. Bukan aku ngangkang atas nasi. Ikutlah kalau hampa nak resipi, jangan cari aku, cari Tok Bomo. Cira lah, kacau-kacau nasi tu sampai sebati dengan sos. Lepas tu kita akan pergi ke next step. Potong beef slice yang kita goreng tadi kepada dua. Dan beef slice ni kita akan buat handle untuk pegang onigiri kita. Nak bentuk onigiri ni, hampa kena pastikan tangan hampa basah dulu, supaya nasi tu tak melekat ke tangan. First, ambil nasi tu, lepas tu hampa bentukkan jadi bola. Lepas tu hampa lepekkan dia, lepek-lepek. Lepas tu letak beef slice kita sebagai handle. Dan nah, siap lah, sodik orang Jepun ni. Nak makan nasi, tak mau pergi kotak tangan. Bernas tu punya idea.